Hai semua, jom saya bawa anda melawat Taman Buaya Teluk Sengat atau juga dikenali sebagai Teluk Sengat Crocodile Farm. Hanya diperlukan 5 minit sahaja jika dari Museum Kota Johor Lama untuk ke Taman Buaya Teluk Sengat ini. Jika anda dari Johor Bahru, hanya 1 jam sahaja diperlukan untuk sampai ke sini. Walaupun tempat ini agak terpencil dari jalan besar, percayalah, ini adalah ladang buaya terbaik yang akan anda ingati. Tempat ini dibangunkan pada tahun 1979 lagi. Kini ladang buaya Teluk Sengat ini dimiliki oleh generasi Mr. M. Setelah Mr. M meninggal dunia, beliau telah mewariskan ladang ini kepada seorang anak perempuannya. Ladang ini berkeluasan 10 ekar dan mempunyai lebih 1,100 ekor buaya spesies buaya air tawar. Jika anda perhatikan signboard Ratu Buaya ini, beliaulah Madam Siu Hiah, 58 tahun, pemilik ladang ini. Berikut adalah harga tiket untuk tahun 2024. Pada pendapat saya, harga ini amatlah berpatutan. Sila tunjukkan kad pengenalan jika diminta oleh petugas di kaunter. Harga untuk 2 orang dewasa ialah RM20 sahaja. Berikut maklumat yang diperolehi. Untuk menempatkan keseluruhan buaya ini, sebanyak 8 buah kolam pembiakan, 81 kolam semen, sebuah tasik dan beberapa jenis pokok telah disediakan oleh pengurusan ladang untuk keselesaan buaya ini. Rangka kepala buaya ini terdiri daripada rahang atas dan rahang bawah yang kuat. Gigi buaya yang berbentuk kon ini digunakan untuk menguyak isi mangsanya dan gemilan mereka. Nampak macam buaya sebenar kan patung ni? Setiap bahagian kolam diletakkan maklumat untuk memberi info kepada pengunjung. Buaya terkenal dengan sifatnya yang ganas. Cuba perhatikan tangan buaya ini. Nampak seperti kesan luka. Mungkin digigit oleh buaya yang lebih dominan. Secara semula jadi, bukan buaya sahaja yang berbahaya kepada manusia. Hidupan lain seperti badak air, singa, gajah dan ular sawa banyak membunuh manusia berbanding dengan buaya. Sejarah membuktikan buaya telah wujud di muka bumi ini sejak 240 juta tahun yang lalu. Buaya dan dinosaur dikira muncul pada zaman yang sama. Kolam A2 ini menempatkan buaya jantan dan betina. Buaya ini berasal dari Sungai Johor, di mana ada yang ditangkap dan diberikan oleh penduduk. Untuk kolam A3, A4, A5 dan A10, buaya yang ada di sini berumur 13 tahun hingga 15 tahun. Buaya pada lingkungan umur ini kebanyakannya bersaiz sederhana besar dan berwarna coklat kecerahan. Kolam A6 ini ditempatkan seekor buaya yang berumur 21 tahun. Buaya ini dilahirkan cacat dengan tiada ekor seperti buaya yang lain. Jantina buaya ini adalah jantan. Seterusnya, kolam A8 ini terdapat buaya jantan dan betina yang berumur 30 tahun.
kolam A7 pula terdapat buaya yang berumur 110 tahun hingga 150 tahun. Kesemua buaya di kolam ini adalah jantan. Kolam A9 ini ditempatkan buaya yang berumur 40 tahun. Buaya di kolam ini adalah buaya jantan dan buaya betina. Jika diperhatikan, terdapat buaya yang membuka mulutnya semasa berjemur di bawah sinaran matahari. Hal ini disebabkan buaya adalah binatang berdarah sejuk dan suhu badan dipengaruhi oleh persekitarannya. Apabila berjemur, suhu tubuhnya akan meningkat naik dan untuk menurunkannya, maka buaya akan membuka mulutnya lebar-lebar. Kolam B2 pula menempatkan seekor buaya jantan sahaja yang berumur 18 tahun. Uniknya, buaya ini juga tidak mempunyai ekor seperti buaya yang lain. Sepanjang di ladang ini, kita dapat melihat papan tanda dan peringatan seperti ini. Patuhilah segala peraturan yang ditetapkan. Seterusnya, kita dapat melihat seekor buaya yang berwarna terang berbanding dengan buaya yang lain. Istimewanya, buaya ini dilahirkan cacat penglihatan, di mana kedua-dua penglihatannya tidak berfungsi. Kolam B4 ini menempatkan seekor buaya jantan yang berumur 140 tahun. Jika anda berhajat untuk memberi makan kepada buaya, bolehlah membeli ayam proses yang ada dijual di kaunter tiket. Harganya adalah RM25 untuk 3 ekor ayam. Ayam ini akan diberi makan oleh staf sahaja kepada buaya. Tiba-tiba, saya ternampak seekor buaya yang besar sedang membuka mulutnya.
Kolam P2, P3, P4, P5 dan P6 ini ditempatkan dengan buaya yang berumur 25 tahun hingga 100 tahun. Buaya di kolam ini terdiri daripada buaya jantan dan buaya betina. Tujuannya adalah supaya buaya ini dapat membiak. Buaya pada dasarnya adalah dalam kategori cannibal kerana buaya yang lebih besar akan menjadikan anak buaya yang baru menetas sebagai hidangan makanan mereka. Disebabkan itulah di ladang ini, buaya yang memiliki ciri-ciri ini akan diasingkan dari yang lain. Di alam bebas, buaya memakan apa saja binatang bercengkerang seperti ketam, udang, sotong, siput, burung mahupun mamalia. Selain daripada itu, buaya juga mempunyai tabiat memakan beberapa ketul batu. Ternyata, batu dapat membantu pencernaan buaya dengan cara menghancurkan makanan dalam ukuran besar, terutama ketika haiwan yang dimakan memiliki cengkerang atau tulang yang keras. Kajian menyatakan tabiat buaya memakan batu juga dapat meningkatkan berat badannya dan membantu untuk tenggelam lebih lama di dalam air. Pada ketika ini, saya dikejutkan dengan aksi kejar mengejar buaya dengan buaya yang lain. Setelah diteliti, terdapat seekor ayam di dalam mulut buaya ini. Mungkin ayam ini menarik minat buaya yang lain untuk merampas daripadanya. Suhu buaya haruslah sekitar 30 hingga 33 darjah Celsius. Disebabkan itu, buaya harus berjemur agar mendapatkan panas matahari yang optimum. Pelan ini menunjukkan nombor kolam dan juga umur buaya. Menariknya, di bahagian ini ditempatkan induk buaya dan anak-anak buaya. Induk buaya bersifat melindung dan akan mengeluarkan suara yang kuat jika terancam. Cuba anda amati bunyi buaya ini sekali lagi.
Kolam J2, J3 dihuni oleh buaya yang berusia 100 tahun. Kolam B2 ini dihuni buaya jantan dan buaya betina. Kolam ini juga dikenali sebagai kolam pembiakan. Di kolam pembiakan pula akan terdapat buaya yang bertelur. Buaya akan menimbus telur yang baru menetas ini dengan tanah dan dijaga selama 85 hari sehingga menetas. Ia akan bertindak ganas jika telurnya diambil. Di ladang ini, selalunya buaya akan diberi makan ayam yang dicampakkan seekor demi seekor ke dalam kolam. Mainan yang bertemakan buaya pun ada dijual. Windbreaker, t-shirt, baju hujan dan semestinya yang bertemakan dunia buaya. Ada dijual. Barangan perhiasan dari buaya juga ada dijual di sini. Daging buaya kering juga ada dijual di sini. Harga satu paket ialah RM30. Melangkah keluar dari kedai Cendera Hati ini, kita dapat melihat pelbagai maklumat bertulis dan bergambar mengenai buaya ini. Salah satunya ialah buaya dewasa akan dipasangkan dengan microchip. Tujuannya adalah untuk mengetahui lokasi buaya ini berada dan untuk tujuan penyelidikan. Jika terdapat buaya dewasa ini mati, microchip ini perlu dikeluarkan dari badannya sebagai bukti ia sudah mati, dan microchip ini perlu diserahkan kepada pihak tertentu. Seterusnya, saya ternampak sebuah sangkar yang besar, dan apabila diteliti, sangkar ini adalah sangkar kucing. Sangkar ini siap dengan penghawa dingin
dan kelengkapan asas yang lain. Di sebelah kanan ini terdapat notice board yang dilekatkan artikel berkenaan ladang buaya ini. Sebelum saya terlupa, inilah patung buaya yang pertama ada di pintu masuk ladang buaya ini. Terdapat juga beberapa buah kedai di bahagian pintu masuk ini. Untuk makluman, hanya ada dua buah tandas di sini dan lokasinya di luar pintu masuk. Setelah seharian saya di sini, secara peribadi saya berpendapat ladang buaya ini amat sesuai untuk lawatan pelajar untuk mempelajari hal berkenaan buaya dan sebagai aktiviti keluarga untuk beriadah di sini. Hal ini kerana keseluruhan ladang buaya ini berbumbung dan pengunjung tidak perlu risau akan cuaca panas atau hujan. Terima kasih kerana sudi melihat perkongsian saya ini.